Oke, kembali lagi di YouTube gue ya. Udah lama juga udah nggak upload lagi, sekitar sebulan kali ya. Udah sebulan nggak upload. Kali ini sesuai judul di thumbnailnya, gue bakal nge-breakdown salah satu video yang gue edit baru-baru ini sih. Itu video dokumentasi sekitar 42 detik. Karena memang bahan yang dikasih emang sedikit. Jadi saran ke depannya buat para anak permainan Kendari untuk memperbanyak lagi video-videonya yang direkam. Ya, langsung aja. Ini videonya, di sini gue make lagu dari YouTube ya, judulnya Happy Unbeat, Upbeat, Type Beat. Langsung aja di sini video pertamanya. Memang yang dikasih ini kebanyakan yang videonya formatnya potret, jadi di sini kebanyakan saya masukin yang pertama itu emang potret semua. Bisa dilihat dari awal. Tuh. Tema di sini sebenarnya saya agak bingung karena memasukin video potret tapi bikin videonya itu landscape, jadi agak susah. Jadi diakalin akhirnya bisa jadi seperti ini. Jadi dalam satu video itu ada tiga video yang formatnya potret. Di sini pertama konsepnya emang itu awalnya emang konsepnya pas mau pergi ke pantainya. Jadi ini di Pantai Toronipa di Kendari ya. Bisa dilihat di sini emang cuma timpan-timpan doang, ikutin beat, nggak ada efek-efeknya. Nah, di sini ada satu beat yang ketinggalan. Nah, di beat ini emang sengaja nggak dikasih video, emang video emang terbatas, jadi dilewatin satu beat. Nah, biar makin rame di sini saya nambahin sound dari video aslinya itu yang ini. Kalau nggak salah bilangnya apa nih, miskin kalau nggak salah bilangnya. Nah, di penghujung video di sini saya ngasih, jadi hilang salah satu gitu ya, jadi sesuai beat juga hilang satu. Jadi konsepnya itu ganti-gantian, kalau di sini kan dari kanan ke kiri, tapi ini jadi random biar lebih asik aja. Sama juga ini masih sama sih ya. Jadi satu video ada tiga video yang formatnya potret. Sama saya kasih background juga dari video aslinya biar makin rame. Nah, kalau bisa dilihat video yang di tengah ini sebetulnya bukan video, ini lebih ke bumerang ya. Kalau nggak salah. Iya. Tapi saya perpanjang jadi cukup. Nah. Di sini bisa dilihat ada tulisan. Sebetulnya ini sebelumnya nggak ada niatan bikin tulisan seperti ini sih, cuman karena garing ya, jadi kasih tulisan. Mungkin kalian bisa komentar di kolom komentar. Ini bagus nggak kalau dikasih gini? Di sini fontnya Toronipanya saya pakai Times New Roman. Untuk ini apa? Untuk bawahnya nih pakai font apa nih, Bunch Script apa itu atau nanti. Di sini video yang tengah tadi itu yang bumerang saya kasih efek dissolve, jadi katanya keren tuh, set pas banget di sini. Di ujung teksnya juga saya kasih dissolve biar makin lama makin pudar ya. Nah, di sini nih mulai saya bingung nih karena memang bahannya sedikit dan ada beberapa di video akhir nanti itu yang saya ulang-ulang terus. Yang ada video yang saya duplikat jadi ditambah lagi ke belakang. Tetap saya make konsep seperti saya bikin dokumentasi itu ngikutin beat terus ya, jadi di sini bisa dilihat tuh dia ngulang lagi tuh. Itu gampang sih, tinggal di speed duration.
di sini di reserve speednya ganti ke optical flow biar makin halus. Seperti itu sih, serunya juga kayak gitu juga. Di sini juga gitu, jadi enak gitu liatnya. Ah, yang ini videonya agak berantakan sih, cuman saya akalin. Jadi saya ambil di akhir videonya, agak di akhir videonya. Tuh, di akhir videonya. Saya tambahin background dari video originalnya, jadi biar pakai rame. Sama yang ini juga 16-bit. Sama sih sepertinya. Yang ini juga sama. Nah, setelah video ini, kalau kalian tahu video ini Yahya nih ya namanya. Dia joget-joget. Itu sama dengan video ini. Sama videonya. Itu lanjutan yang ini. Karena kenapa? Ya karena bahannya sedikit yang dikasih. Jadi buat anak kendari, jadi mohon diperbanyak lagi ya bahannya biar enak. Rencana ini mau sampai sini doang 30 detik. Mau seperti kayak apa? Batas waktunya SW ya. Cuman kayak nanggung gitu jadinya. Jadi ditambahin lagi sedikit. Ah, ini sama. Ini ada beberapa video yang tengah ini kan sebelum masukin. Jadi konsepnya sama seperti yang di awal. Kita main juga sama background originalnya yang ini nih, yang naik apa sih, naik kapal nih. Yang tengah nih, yang kalau bisa tahu yang sebelah sini tuh ini bumerang. Ah, kalau kalian tahu ini diulang lagi nih. Jadi video ini tuh sudah muncul di awal, seorangnya di belakang. Soalnya karena memang bahannya sedikit. Di sini saya pakai dua langsung, jadi numpuk sound originalnya numpuk di sini. Biar makin halus, di sound aslinya saya tambahin efek ya. Di audio transition saya pakai constant gain biar makin turun ke bawah dia. Nah, abis itu udah selesai. Di sini saya pakai dissolve sama seperti kosim pertama, jadi yang tengah itu langsung buram ke dissolve-nya ke sini. Ke video terakhir. Sama. Ini video audionya saya potong di sini. Dan kalau kalian tahu di bagian sini itu audionya saya turunin ya. Ya udah selesai. Karena yang pas di sini tuh ada nurun gitu ya, jadi tapi tetap saya tambahin efek constant gain-nya biar makin halus di belakangnya. Di video ini juga dikasih cross dissolve. Jadi seperti itu ya, video ini itu emang simple karena emang bahannya sedikit dan cuma main tipe-tipe doang sebenarnya. Tapi kelihatannya ramai karena emang tipe-tipe doang. Jadi emang kebanyakan video formatnya potret yang saya akalin jadi satu, akhirnya bisa maksudnya seperti ini, tiga gini. Sebenarnya harapan saya tuh konsepnya tuh emang landscape semua videonya. Dan di sini ada berapa? Seperti video yang mana ya? Ini kalau nggak salah. Nah ini scale-nya saya besarin lagi nih, 130. Soalnya kalau aslinya tuh dia kecil. Tuh. Ada beberapa video yang emang kualitasnya udah hadir. Soalnya sini sequence-nya saya pakai ini ya, 1920, originalnya 1080. Jadi pas masukin video ini jadi mengecil dia. Ya seperti itulah. Simple sih, simple tapi menurut saya bagus. Dari video-video yang pernah saya buat, memang ini paling hadis yang paling hadis. Sebelumnya itu 720, bahkan ada yang 360 pakai HP ngerekamnya, jadi dia nggak ngatur settingan di HP-nya. Ini kayaknya ngerekamnya pakai iPhone nih kalau nggak salah. Kayaknya ya. Ya segitu aja sih. Jadi saran dari saya buat para kameramen yang di sana, diatur lagi kameranya, kamera handphonenya, sama memperbanyak aja sih, karena kan tugas videografer memang menangkap momen. Jadi kalau ada momen yang bagus ditangkap cepet,
beda sama filmmaker. Kalau filmmaker kan emang dia ada persiapan skripnya, ini segala macam audionya. Nah, jadi ketika saya terima bahan itu enak editnya. Di sini gue sebenarnya ya segitu saya dari saya. Mungkin kurangnya ada yang mungkin editan saya ada yang kurang, ada yang bagusnya bisa diambil. Itu saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.